kenapa kamu manis bener? Kamu manis bener, aku baper. Kamu manis bener, aku baper. Kamu manis bener, aku baper. Kamu segar kayak agar, 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 agar segar, agar segar, agar, agar segar, agar segar. Ya halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Aceri Film. Dan di video kali ini kita bakalan nyoba nyepin lagi cuy untuk sepinan yang terbaru ya, yaitu Frostfire Punch. Jadi hari ini banget, hari Jumat ya, muncul sepinan yang baru guys, yaitu Frostfire Punch. Untuk diamondnya sendiri aku di sini ada 1200 DM guys. Jadi ya buat kalian yang suka dengan konten-konten spin macam kayak gini, jangan lupa tembusin 250 like kayak biasanya cuy. Oke, jangan lupa tembusin 250 like kayak biasanya ya, biar aku makin semangat bikin konten spin-spin macam kayak gini. Dan di sini untuk triknya aku pakai ngebot, lepas karakter ya kan, jadi primis gitu kan, lepas karakter, lepas bandelnya juga biar jadi bot, lepas senjata dan juga lepas pet cuy, jadi gundul macam kayak gini ya. Langsung aja kita uji coba. Kalau bisa sekali spin sih gokil sih. Diamond yang dibutuhkan sih harusnya buahnya ya, kayak 1600-an gitu kalau nggak hoki. Oke, di sini langsung dapat 11 token cuy. By the way, 300 token ya kalau mau nukerin untuk Frostfire Punch ini. Ini dapat satu-satu kayak gini nih, males nih. Teori skip, guys. Keluarnya satu-satu semua anjir. Boros dong. Waduh, keluarnya satu-satu semua guys. Waduh, keluarnya satu-satu semua gak tuh. Satu-satu semua guys. Anjir gak tuh keluarnya satu-satu semua. Itu 30 token buat pajangan doang apa gimana ya? 30 token buat pajangan doang apa gimana sih? Lah keluarnya satu-satu semua anjir. Itu yang 30 token buat pajangan atau gimana bro? Satu-satu terus keluarnya bro dari tadi bro. Bener-bener. Ini yang 30 ini buat pajangan ya? Buat pajangan kah 30 token itu? Nggak paham lagi aku, keluarnya satu terus bro dari tadi loh. Gimana nih Frostfire Punch nih, keluarnya satu token semua anjir, kayak mana gitu loh. Teori skip, satu lagi teori skip. Ah, 5 tokennya keluar. Teori skip, 5 token keluar lagi. Teori skip. Teori skip. Teori skip. Kalau ada yang nyaranin aku suruh teori skip sih kampret ya. Teori skip apa itu teori skip anjir. Kita pakai teori selang-seling guys. Alah busuk, busuk. Busuk bedah. 5 token keluar. Skip di 1 token. Skip di 1 token lagi. Dapat 1 lagi anjir. Kok kesel ya aku ya? Ini aku habis udah hampir 700 DM dan baru kumpul 109 token bro. Dan buat nukerin si tinju ini itu butuh 300 token cok. Butuh 300 token, ini baru setengahnya ini yang kekumpul. Baru setengahnya loh. Baru mau setengahnya ini yang kekumpul nih. Bisa boros kayak gini ya? Fix sih, ini habis sekitar 1000. Berarti berapa ya? 700 kali 2.
1400. Kalau nggak hoki ya, habisnya 1400 ya. Seribu empat ratusan. Enggak ding, 2400 malah. 1200 cuma dapat 150 token, cuy. Yang keluar satu token semua, anjir. Wah, 20 token yang akhirnya keluar barusan ya waktu aku skip ya. Gila. 1200 DM dapat 200 token, guys. Di luar Naila ya emang ya. Emang di luar Naila ini. Event token ring emang kambing emang. Token ring emang event. Alah. Di luar Naila. Di luar Naila, benar-benar di luar Naila ini. Di luar nalar. Masih dikasih satu token lagi. Yah. Jadi kalau tembus 250 like, aku bakalan lanjutin buat nyepin si tinju Frostfire Punch ini. Dan kalau kau tanya habis berapa DM, ini aku udah di 1200 DM, guys. The real 1200 DM ya. Jadi kira-kira butuhnya sekitar ya 2400 sih, atau 1600. Sekitar 2400 lah, aman lah ya. Harusnya 2400 DM itu kau udah bisa dapetin untuk Frostfire Punch ini. Gitu, guys. Anjay emang event ini. Oke, jadi kalau tembus 250 like, aku bakalan lanjutin buat spin si Frostfire Punch ini. Jadi ya silahkan di like, cuy, dan tembusin 250 like seperti biasanya, guys. Dan semoga bermanfaat. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you on the next video yang gratis dan itu emang enak, boy. Thank you dan dadah. Kambing lah di samping. Om, ngapain om? Udah, hilang. Gak kena, bang. Mana ada sepi amat tuh.